alhamdulillah masih bisa kita jalani dengan seperti biasa, cuman banyak kurangnya. Karena biasanya kalau Ramadan tuh kita ada acara-acara tarawih bareng, terus kajian bareng, jadi kita ketemu orang-orang yang kita sans nggak pernah ketemu gitu. Karena ada COVID, kita nggak bisa tarawih bareng-bareng, terus kita masih kayak harus jaga jarak, terus kita nggak bisa buka bareng. Jadi mungkin lebih bisa beradaptasi. Nah, alhamdulillah masih bisa kita jalani dan kita semangat. Tahun lalu mungkin lebih panas daripada tahun ini, jadinya tahun ini lebih dingin kan, lebih perut lebih kosong kali kalau misalnya dingin-dingin gitu. Kegiatan tuh full di rumah, jadi kayak kita dari aktivitas tuh itu-itu aja, dan jadinya tuh lebih cenderung kerasa gitu puasanya kalau buat saya pribadi, jadi lumayan-lumayan menantang sih. Gimana biar motivasi terawih di rumah yang rajin gitu, dan motivasi untuk disiplin dengerin kajian, disiplin ibadah-ibadah harian, karena sendiri kan, nggak bareng-bareng. Pertama-tama terima kasih kepada KBRI Berlin karena udah mensupport kegiatan Ramadan di Berlin. Harapan saya untuk tahun kedepannya, mudah-mudahan semoga pandemi ini segera berlalu. Terus harapannya lagi untuk tahun kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik aja gitu daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Terima kasih buat KBR Berlin udah bagi-bagi makanan setiap hari Jumat, dan harapan saya mudah-mudahan nggak sepekan sekali tapi lebih sering lagi. Aku tahu sih mengharapkan lebih dari seminggu sekali, tapi perlu bersyukur lah. Kita harus bersyukur biar Allah menambahkan rezeki kita. Makasih ya, KBRI. Hello guys. Please get the recent updates from the Indonesian Embassy in Berlin, Germany through our social media channels. YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you!